Kali ini guys, gue bakal main lagi WTF Legend. Dan kalian lihat guys, sekarang guys, gue udah punya rokok man. Oh my god guys, wah gila sih guys. Dan kita lihat ya, ini rokoknya keren banget ya guys ya. Dan di sini aku berada di tempatnya Gypsy dan gue lagi grinding ini ya, lah grinding defense ya guys ya. Dan by the way guys, gue tadi gila anjir, XP gue 500 terus gue meninggal anjay. Dan kalian lihat tuh darah gue tuh satu tuh, dan mungkin gue bakal isi darah gue dulu kali ya guys ya. Dan ya, oh ya, totem disimpan di mana ya? Oh ya, ini kan udah dijadiin ini guys. Ini kan udah dijadiin tempat pabrik loh. Anjing, kaget demi Allah. Pak Gibran. Halo Pak Gibran. Aku tadi mati, Pak. Totem di mana, Pak ya? Maaf, Pak. Ayo lo mati ya. Gua lagi grinding defense, Pak. Aduh. Sabar. Di mana ya? Pak, gua minta totem satu, Pak. By the way, totem disimpan di mana, Pak? Di sini. Oke, totem nih tepatnya rahasia nih pasti nih ya. Anjay. Wah, ini ada orang ya. Halo Marvi. Di dia totemnya. Marvi, minta totem satu, Marvi. Toh aku mati tadi anjay. Kamu kok pakai rokok? Kenapa emang? Ih, Marvi jadi suka tuh kayaknya. Bejir. Oh my god, kok totem kita tinggal dikit ya? Aduh, krisis totem apa ini? Itu makanya tuh kita krisis totem ya. Tapi aku masih banyak totem tuh di base ku, nanti mungkin kebawa lah ya. Tapi enggak, nanti diambilin. Lu ngapain kesini? Buka topeng lu cepat. Mulutmu dijahit. Oh my god, itu kan bener kan? Bener. Nah, Zewir, ngapain Zewira? Gini loh. Karena tuh tujuan gue untuk sini tuh, gue gak bakal bolehin sih. Kenapa? Ngapain kesini Zewir? Emang gue gak boleh, emang gue ada masalah sama kalian? Gak boleh lah. Lah, kelompok lu udah ngebunuh temen kita. Dua temen kita. Itu kan mereka. Lah, lu juga ikut dong pasti. Enggak lah, gue gak ikut. Lah, gak bisa gitu. Ya, tapi masih aja. Lu tau gak kenapa? Kenapa saat penyerangan itu gue selalu nggak ada sama sekali? Lah kita nggak tahu orang kalian invis kok. Salah ya, mungkin udah, tapi... mungkin aja lu invis ya kan? Nah tapi gue intinya nggak ikut. Lah nggak bisa gitu, ada bukti ya? Ada bukti? Ada. Apa? Tanya mereka. Gue selama ini menghilang karena gue tuh ngerasa paralel tuh dia tuh melakukan ya, karena gue tuh ngerasa tuh paralel tuh nggak cocok buat gue. Gak cocok. Karena, gimana ya? Mereka tuh udah kelewatan batas gitu. Mereka tuh nggak cocok. Mereka tuh main hakim sendiri, mentang-mentang mereka tuh kuat. Sedangkan gue yang paling lemah di antara mereka, ya gue dikucilkan itu saja. Jadi lu bener-bener gak ikut penyerangan kemarin itu? Enggak, gue gak ikut. Alasan gue gak ikut penyerangan itu karena ya tim yang tepat itu Emetis. Yang tepat Emetis. Kenapa ini? Kenapa? Gini, dia ini gak ikut penyerangan kemarin. Padahal kan banyak yang invis kan. Oh iya yang kemarin itu. Iya yang banyak yang invis. Terus juga yang ketahuan Ios, Orca, siapa lagi ya. Intinya ada beberapa yang ketawa. Dan mungkin dia gak ketahuan gitu kan. Bisa jadi. Dan intinya dia tuh, kata dia gak ikut. Dan nah, emang ini siapa ini? Zewir. Oh ini Zewir ya. Lepas aja Zewir. Ayolah. Yes, biar rambutnya putih-putih. Biar kita bisa lihat muka lu. Gue takut ketahuan kan. Ah, takut ketahuan siapa? Paralel. Takut ketahuan Paralel. Oh. Jadi dia gak suka sama Paralel main hakim sendiri ya. Sebenarnya bener sih, gak salah sih Paralel main hakim sendiri sih. Ya juga. Mungkin lu masih punya otak ya, masih punya pikiran, punya hati kali ya. Gak kayak. Ah. Gak. Jadi gini. Jadi tujuan lu kesini mau ngapain? Gimana caranya gue masuk Ametis? Jadi lu mau masuk Ametis? Iya. Kenapa harus Emetis? Lu gak takut lu dibunuh sama teman lu yang itu? Enggak, gua gak takut. Selagi kalian benar, gua gak takut kok. Selagi mereka yang salah, gua juga gak takut. Alright. Agak seru ya. Tapi gimana menurut lu Gibran? Aku sih kurang yakin. Gimana caranya supaya lu yakin sama lu? Gimana ya? Ya mungkin lu harus buat kita yakin. Ya, caranya gimana? Oh, gua ada ide. Gimana? Gimana kalau lu ajak satu temen lu kesini,
terserah yang mau yang paling kuat yang paling lemah, lu ajak temen lu ke sini satu ya, terserah mau besok atau lusa. Lu mungkin ajak dia alibi, oke okay, ayo kita nyerang Emetis, kita bikin sesuatu, mungkin kita apa, tapi sebenarnya lu jebak dia buat kita bunuh. Gimana? Setuju? Oke. Setuju ya. Baiklah, kalau gitu. Itu siapa tuh? Itu siapa itu? Oh, itu ini siapa? Pain, kalau gue salah Pain. Oh, Pain. Tapi aduh dia lari. Lah. Jadi kejar lu. Eh, Zewir. Tapi kita takut kalau lu tuh sebenarnya mata-mata gitu. Percaya aja. Hah, percaya aja, gak bisa dong. Gini, teten. Kenapa ada ahnya? Kejar. Itu iklannya. Sini dulu Zewir. Suruh sini dulu. Bentar, lu mau join Emetis gak? Sini dulu. Iya dong, betul. Sini dulu. Nah, come here. Sini dulu. Kemana lu, ha? Hah, mau kemana lu? Gini guys. Udah jalan gitu, jalan. Terus jalan terus. Biar gak lepas. Oke. Jadi kita barusan buat perjanjian sama Zewir. Ya. Zewir siapa? Ini Zewir, ya? Nama dia Zewir. Dia tuh anak paralel. Kamu kenal? Dia kan memakai topeng. Ya tak. Tadi dia buka. Oh gitu. Nah. Dia menutupin kemaluan dia ya. Anjay. Dia pakai topeng dulu. Terus pakai sebelah mata. Wah anjing. Diam dulu. Nah ya. Jadi kita, aku sama Gibran barusan buat perjanjian sama dia untuk dia join Emetis. Yaitu dia harus jebak satu temen dia untuk kamu ke mandi dulu. Emetis. Diam. Untuk ke Emetis. Ya, menjebak satu temen dia untuk ke Emetis. Dan bakal kita bunuh satu temen dia tersebut. Siap enggak? Itu untuk membuktikan. Boleh. Itu untuk ambil membuktikan. Armornya enggak? Armornya. Ambil, jual, sikat. Oke, boleh. Oke, kita tunggu Zewir ya. Kita tunggu Zewir ya. Kita tunggu ya. Bisnis ilegal. Kita jual lagi ke orangnya, Cok. Ya udah, jangan digituin juga, anjay. Udah, woi. Jangan tarikin, diam. Udah. Oke, Zewir. Halo, Faisal. Kalau kamu beneran mau join kita. Kita tunggu. Oke. Jadi silakan kalau mau balik. Okay. Di badanmu banyak ini, banyak bau busuk. Jangan dong, gak bisa gitu dong. Apa penyebab sendirian nih? Jadi ini kenapa ada? What the fuck? Woi. Link aku rusak. Diam. Dengerin. Orang asing. Woi, diam. Aneh. Kece. Sabar. Oke. Jadi daripada kita tahu mau ngapain, gimana kalau kita ngelanjutin kemarin itu waktu kita diserang? Apa tuh, Pak? Lanjutin apa, Pak? Itu pemilihan ini apa? Oh, turnamen gebuk-gebukan itu, Pak. Iya, turnamen. Kita lanjutin turnamen ya. Apa itu? Oh, umat pasti pilih. Oh, Pak, bisa, Pak. Yang kemarin-kemarin yang enggak ikut mungkin bisa jadi pengganti gitu, Pak. Ah, boleh tuh. Apa itu, enggak peduli aku. Jadi kita perang lagi nih. Kita bantai-bantai lagi nih. Gebuk-gebukan. Waduh. Untung saya di tengah. Gimana? Kita berperang menggunakan Swift Nick. Ayo, let's go, Pak. Aduh, ayo, Pak. Aduh, aduh, aku gak ada, coy. Parah, aku gak dikasih. Kita ngelanjutin yang kemarin aja ya. Jadi kita yang gak ada kemarin, mungkin lihat aja kali ya. Iya. Atau gak bisa yang dijadiin ini, anggap aja dia menang itu jadi ke ronde 2 gitu, kayak yang gua lawan Akbar kan gak ada gitu. Mungkin bisa. Mau lawan sama lu, Ten? Enggak, terserah. Kayak misal yang kemarin yang enggak ada, yang enggak muncul gitu. Lawan aku sini. Aku minta kita bisa memakai itu. Bisa enggak? Diam. Mau gebuk-gebukan pakai armor sendiri. Armor sendiri. Boleh, ya? Armor sendiri lama, Pak. Sumpah lama banget, tapi Pak. Tapi kan udah enggak ada beacon, Pak. Iya, udah enggak ada ini, enggak ada regeneration.
Tapi gak boleh pakai gepel, masih lama. Gak boleh pakai gepel. Gak boleh pakai gepel. Oke lah ya. Gimana? Boleh sih. Kita coba satu ronde dulu. Tapi kelamaan, Pak. Enggak, kita harus coba satu ronde dulu, kita testing. Nah, kalau misalnya masih kelamaan, kita pakai ini ya, armor diamond. Oke. Terus bukan. Pakai armor iron terus pakai sword diamond ya, Pak ya. Oke. Okay. Ayo kita lihat di sini teman-teman. Pertandingan lagi antara Marvi dan Marvi dan siapa nih? Rendra ya. Ya, kita lihat siapa yang akan memenangkan Rendra pertandingan ini. Lah, ini bukannya trompetku ya? Bisa ulang. Salah pedang. Oke. Knockbacknya jauh banget. Taruhan. 12 gepel. Gua Marvi. 1, 2. Marvi. Kalau Marvi semua gimana mau taruhannya, goblok? Udah. Mulai. Oke, Marvi sebenarnya tibek di situ. Kita lihat siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Oh my god. Dan Rendra kurangkan Enderpearl. Kenapa itu? Dan sepertinya kebakar abangku. Rendra ingin menggunakan trik. Ayo lah, aku pedagang lah. Siapa yang ngeparmi tadi? Aku 12 gepel. Aku 12 gepel Marvi, Marvi aku Marvi. Oke, aku pedagang lah. Oh, ini aku kembalikan 24 ya. Oke. Ayo kita lihat. Lah, itu helmnya Rendra lepas apa gimana itu? Oh, enggak lagi ngerokok. Iya kan? Iya kan lagi ngerokok. Apalah bertarung sambil ngudut ya kan? Oh, sesekali aku mampus dong. Iya. Iya. What the fuck? Golden apple. 12 gepel. Sini, enggak boleh pergi, Cok. 12 gepel bagi sini, 12 gepel. Siapa yang ketaruhan ke Marvi? Aku 12 Marvi. Aku 12. Ya berarti ini ya. Buat dibagi mano yang taruhan sama Marvi ya. Oke. Oh, sama aja 12 kan. 12. Goblok. Mungkin kayaknya ini sudah kelihatan. Siapa yang bakal jadi wakil? Belum kelihatan dong, Pak. Kan gua belum tarung nih. Oh. Lu mau tarung dulu juga. Iyalah, lawan Marvi. Ya udah, lu lawan Marvi dah. Oke. Bang, ada maem enggak, Bang? Ada maem enggak? Maem. Ayo, Mar. Maem. Yo. Mulai ya, Pak. Makan daging kambing. Zap. Oke, siap ya. Siap. 1, 2, 3. Weh, tibek dari Marvi. Yes. Mati nih. Langsung mati nih. 5 hertz. Gua kena. Kenapa tuh? Golden carrot. Iya, golden carrot. Gue pakai ikan, anjir. Gak pernah ikan. Oke, kok gak kena sih, Cok? Itu ada bot. Ih, ditiben anjay. Anjay di sini nampak kemarpi sedang menipen dan dia sini putar Marvi gak ngehit sama sekali. Wait. Wush. Orang dagang panggil. Wow, anjay sepuh nampak di sini. Tak. Oke, Marvi terkena combo sepertinya. Dan ayo kira-kira ini Marvi atau Marvi Saha? Iki Saha. Teten. Balik ke Marvi. Yo, sepertinya lihat Teten kabur-kaburan. Jangan bikin aku hitam. Oke, Teten. Combo lagi. Yo, Teten. Dari tadi combo nih, Teten. Combo Marvi, terpojok di sini. Ternyata Marvi kembali ke keadaan.
menyamar ingin memberikan kekuatan, tapi ternyata mantaran sepertinya combo di combo dan di combo. Aduh, gak ada kena. Oh, kena. Oke, cok, ini pasar, ada power-nya, cok. Warna gue tuh kena combo. Iya kah? Wah, curang ini, curang. Enggak lah, itu kan pakai armor sendiri katanya kan. Kan no rules. Eh, katanya kan pakai armor sendiri, salah sendiri dong. Iya, oke. Ayo Ten, ajar Ten. Kapan itu? Masih 4 gapel Ten, kalau menang Ten. Arpi, anjay. Anjay. Jangan bikin aku rugi, Mas. Anjay. Balik modal kok. Anjay. Gua taruhan 12 gapel. Gua tuku teten. Mana ini? Enggak ada yang kelar-kelar nih. Gua dukung teten. Ayo ten, gua dukung lu ten. Jangan gitu ten. Jangan mati ten. Ayo ten. Oke, teten di sini. Ayo. Ternyata Marfi ingin membalikkan keadaan. Ternyata teten masih bisa tetap kritikal Marfi. Tapi seperti yang kita lihat, wah ternyata sportnya player aspect, oke. Di sini Marfi terpojok, tapi tidak jadi karena gocekannya yang sangat spesial. Kembali ingin kembali ke keadaan. Kita lihat Teten mengkombo, mengkritikal, dan sepertinya Teten makan lagi mukbang di sini. Oke. Sepertinya Marfi lari dan Marfi balik keadaan karena sudah merijen sepertinya. Bentar. Pak, ini sampai kita sahur aja nggak selesai ini, Pak. Yaudah, gini kita jangan pakai armor sendiri dah. Naik dulu. Apa itu sahur? Sahur itu kalau udah malam mau pagi gitu loh. Iya, benar. Nih, aku buatin celana nih. Ada usah buat kepala aja. Ya. Aku udah pakai celana. Telat bilangnya kocak. Ada iron lagi enggak? Pedagang tuh. Oh, ini ada kocak. Oh iya ya. Harus langsung makan, Pak. Ayo udah, langsung ke arena. Hahaha, let's go dude guys. Marfi mana? Mana ayo Marfi? Marfi di mana? Marfi mana? Mulai. Gua di teten 12. Woi! Wow, 12 gapel. 12 gapel. What the hell? Gua 12 gapel. Gua juga 12. Iya, this is the winner. I am the winner. Lagi dua. Aku enggak mau pakai trader lagi ya, nanti trauma. Trauma. Biji. Deal. Cosplay deal. Di gua mungkin ya. Sini. Lah itu tuh. Ada nih, ada si Zewir. What's up Zewir? Gimana Zewir? Hah? Kenapa? Ke sini. Gua nih lagi cari tempat yang bisa gua pakai buat jebakan di sini. Oke. Atau enggak kita langsung gebukin aja, gak usah jebakin gitu. Langsung gebuk aja. Iya, langsung tapi nanti kalau dia kabur kan bisa aja dia kabur. Iya, iya. Bisa sih. Dia pasti megang Ender Pearl. Gak mungkin, enggak. Iya ya. Gimana? Ya mungkin kita buat sebuah lubang besar biar dia walaupun Ender Pearl susah Ender Pearl gitu, jadi kita bisa gebukin. Iya, gini aja, kita taruh sen, terus nanti di bawah ada yang nungguin. Jadi anjurin sennya kan dia jatuh. Nah, di bawah itu kita gebukin rame-rame. Oke. Ini pakai apa sih yang duri-duri itu? Oh bisa, iya pakai itu. Bisa. Boleh. Mau pakai itu? Bisa. Tapi di mana dulu nih kita mau buatnya? Pagi Bran, ini pertandingan gak penting kan, Pak? Cuman mereka doang enggak. Iya, mereka mau ngetes doang mereka. Ya udah, ayo nobatin aku, Pak. Cepet. Mana sini? Marfinya mana dulu nih, Marfi? Jangan. Marfinya enggak tahu kemana. Dulu Ten. Kita harus menang. Ini Marfi. Marfi, I'm sorry, Marfi. Bang. Bat anjing. Ya polosan. Kita tuh desa kan harus
satu. Marvi, I'm sorry Marvi. Mana? Armorku hilang. No. Pancingan siapa jatuh? Akhirnya tolong. Ah? Armormu kenapa Marvi? Hilang bang, gimana? Hah? Lah. Armor lah. Ah pasti belum. Pasti Padil yang ngambil, pasti Padil. Sumpah. Dilihat-lihat nih. Udah. Dilihat-lihat di sini banyaknya ini dah. Banyak teten dah. Dilihat-lihat enggak lihat. Lepas seri nih, cowok seri, cowok. Hah, mana ada seri? Lu Marvi cuma 2, Marvi cuma 2. Enggak ada. Tapi kan round 2 afaknya enggak ada si Paro. Oh iya ya. Siapa ya? Cuma dong. Iya juga ya. Oh berarti ya, banyak sih. Seri 2, seri Marvi ya. Sama Farvi hidup. Round 3 Gasil. Tapi Marvi kayaknya lebih ini dapat poin karena dia seri lawan Fadil. Ya enggak sih? Ya enggak sih? Ah. Enggak tahu dah. Oke. Okay. Walaupun aku derajatku tinggi tapi aku maaf. Oh, cut diam. Oke. Okay. Jadi Jangan rusuh lah, kocak. Mungkin ini Teten kan enggak ada lawannya nih, berarti Teten 2 ya. Oke. Okay. Jadi yang bakal Teten jadi wakil Marvi. Teten versus Marvi. Let's go. Teten versus Marvi. Belum. Ah. Gila. Hah? Wah. Jabatan apa? Ya. Eh, Pak. Serius, Pak? Enggak salah. Gini, ini kan Marvi ada 2, Kak, lu juga ada 2 Ten. Tapi di sini Marvi seri lawan Fadil. Jadi itu kayak nambah setengah poin gitulah. Nih, ya ini tapi kalau aku menang lawan Marvi, Pak, gimana? Ini cocok nih, ini cocok. Tapi kan kalian poinnya seri kan? Ini cocok nih, cocok. Jadi gitu ya. Lah Pak, lah kan gua menang Pak. Gua lebih hebat daripada Marvi Pak. Tapi poinnya Marvi lebih banyak. Turu. Lah. Turu. Jadi Marvi jadi wakilnya. Ayo. Dede. Aneh. Pak, wah. Suka banget tiduran di tempat kotor. Ngomong masalah wakil nih. Ini Pak Rijeli mana nih, Pak? Nah, makanya itu. Cok. Rijeli tuh yang matanya buta kan ya? Iya. Jangan? Iya. Tidur aja. Jadi gimana, Pak? Jadi siapa yang jadi ini, Pak? Kamu mau banyak cicak. Di sini berdebu loh. Yang apa? Sangat kotor. Yang jadi wakilnya. Jadi siapa? Ini berdebu ini. Marvi. Belum buta. Marvi ya? Ya udah kalau gitu, Pak. Marvi. Oke deh. Marvi jadi pemimpinnya. Jadi wakilnya. Udah. Nih, fuck guys. Caranya buat gitu. Gua yang menang anjay. Ayo. What the fuck?